Lu tuh terlalu mengotak-ngotakan cewek cowok pusing hidup lo. Repot lo. Mana ada bapak-bapak, umur lo berapa? Diam sini. Kampret nih orang. Guys, oh my god, ini hari benar-benar hari yang istimewa. Hari istimewa itu terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Seorang master Deddy Corbuzier DM gue karena dia emang enggak tahu nomor WhatsApp gue. Akhirnya gue yang kasih dan master Deddy ini juga enggak follow. Iya, bentar, enggak bisa. Gua tahu nomor telepon lu, tapi ternyata nomor telepon lu berubah. Ya lu terakhir hubungin gua kapan, Dad? Ya, 10 tahun yang lalu mungkin. Nah, hey! Iya kan? Dan lu juga gak pernah follow Instagram gue, baru... Lu tadi. Follow Instagram gua gak? Iya, gua follow. Berarti sekarang kita udah temenan ya, guys? Gila. Pertemanan tuh hanya dilihat dari Instagram ini nih. Jangan seperti itulah. Oh my god, dari komputer kita di follow back! Follow back kayaknya sekarang jadi... Sombong amat. Master, dia abis keluar dari sini. Ya. Gua blok tuh Instagram. Sumpah. Oh, gua restrict. Hey, jadi lo kalau komen di tempat gue, ya lo kan ngomong kalau suka pedes ya. Komen jadi... tapi bisa komen tapi nggak kebaca. Iya, tahu nggak gitu? Tahu. Pasti lo sering kan? Kan nama lo masih nggak sih orang banyak manggil lo Master? Masih sampai sekarang. Gua juga Master lo deh. Iya, Master apa? Master Fashion Hair and Beauty Ulala Best of the Best Number One Fashion Designer in Indonesia Couture Glamour. Dia ngomong bisa gede gitu ya, padahal yeah. Bisnis tutup, buat apa ya? Nggak ada, nggak, bisnis tetap buka. Apa? Bisnis tetap buka. Kan lu jelas baru ngomong, siapa yang kawinan sekarang tuh siapa? Nggak ada orang kawinan pandemi. Iya, emang kalau jual baju-baju yang itu nggak ada. Iya, artinya nggak usah bangga-banggain master hairstyle apa segala. Iya, kan, itu kan nama, Master Ivan Gunawan, Master Fashion Hair and Beauty. Ulala, best of acaranya tidak ada. Ada fashion semua ada, tidak ada. Ada di MNC gue Master, orang manggil gue Master. Kenapa lo? Acaranya dulu waktu zaman tidak ada, waktu lo zaman lo jadi Master, siapa yang ngasih nama? Ngasih nama. Yang lo enggak, lo bisa ada istilah Master Deddy Corbuzier. Itu siapa yang ngasih tahu yang nama kasih Master siapa? Yang pertama kali ya. Di acara TV. Iya. Lui. Siapa? Lui. Enggak, gue tanya. Lupa gue. Kalau gue sih gak ada yang ngasih. Maksudnya? Gue yang nyiptain sendiri. Itu buat gue. Bahwa gue ini Master Fashion Hair and Beauty. Ulala, best of the best. Couture glamour. Lu mendingan zaman pandemi ini. Iya. Udah gak usah lagi bicara fashion, hairstyle. Ya. Mending grooming anjing. Grooming anjing juga laku loh. Laku banget. Laku loh. Sumpah sekarang laku. Apalagi kalau yang datang ke rumah. Nah itu tuh laku. Ngomong-ngomong kan lo tinggal di Bintaro ya? Iya. Gue bulan depan insya Allah salon gue buka di Bintaro. Oke, kita pindah. Ivan Gunawan Hair and Makeup Studio. Kalau misalnya kita tahu, Master, sekarang lo udah mulai insaf ya? What? Kalau dulu kan, maksudnya jujur, lo udah mulai insaf ya? Karena gue tahu lo dulu, sekarang kayak lo beda. Dari, gue nih dari ngomong dari seorang desainer. Gue ngeliat lo sekarang lo beda, lo insaf ya. Insaf dalam pengertian apa insaf? Enggak, maksudnya lo dulu kan insaf tuh orang mabok-mabokan, terus sekarang jadi tidak mabok, ngobat, terus berhenti ngobat. Insaf ini apa? Enggak, maksud gue kalau lo kan dulu minor. Siapa minor? Lo minor tebel. Kagak ada pernah gue minor. Masih deh, gue kalau syuting hitam putih, gue tuh nunggu sama lo. Minor tuh kalau bibir di doer-doerin menor. Dia jadi ikut-ikut gue. Itu gue sekarang pakai namanya lip blumping. Sekarang gue mau nanya, kenapa kalau kita ngomong di YouTube, kenapa manggil selalu guys sih? Gue jadi ikut-ikutan ngomong guys. Hi blog, welcome to my guys. Kalau gue sih panggilnya smart people. Smart people. Ya kan? Fat people. Jangan. Gue gak pernah gede sama gue. Sayang, dulu waktu kamu pertama kali memutuskan untuk menjadi magician, terus mulai makeup pakai karakter. Mungkin lo kalau dibilang makeup kan lo nggak mau. Makeup ya, makeup. Iya, tapi kan lo tadi ngomong karakter. Makeup karakter. Gua tuh pada saat mulai di panggung, umur gua tuh masih 19 tahun. Lo mulai dendong 19 tahun? Iya. Oh, gua mulai dendong umur berapa ya? Kayaknya juga muda-muda juga sih, Say. Kayaknya 20-an deh. Kayaknya kita mulainya bareng.
Itu waktu pertama kali mengenal makeup mulainya dari apa, Mas Tan? Mulainya dari gara-gara gua ke panggung, kalau gua show kan gua bisa baca pikiran orang, gini-gini. Orang enggak ada yang percaya, bro, karena orang mikir dia anak kecil. Jadi harus gua serem-seremin. Nah, pada saat gua serem-seremin, caranya gimana adalah pakai makeup, ngikutin karakter-karakter yang ada di luar, kayak Charming, Max Maven yang tadi gua bilang, Mickey Mouse lah gitu. Begitu gua makeup, wih, tampang gua jadi lebih seram dan nilai-nilai juga lebih ada orang lebih percaya. Ya udah, mulai dari sana terus gua belajar makeup tuh. Lo tau enggak, gua tuh makeup tuh waktu itu masih pakai krayolan. Oh, zaman dulu pokoknya lu sut sampai tebel ya. Kalau gitu itu tone warna langsung berubah ya, kan. Krayolan kan tebel banget kan, banget. Terus masih enggak ngerti apa-apa lah gua, bedak pack gitu-gitu. Terus berasnya juga beli di pasar baru, zaman enggak ada masalah. Kalau sekarang kosmetik number one di Indonesia tuh Ivan Gunawan Cosmetics. Nomor satu. Bukan hanya di Indonesia, di dunia. Di dunia. Enggak, belum di dunia, belum jual. Lu salah promo. Di dunia belum sampai border. Belum sampai border, masih di lokal. Terus lu makeup sendiri itu? Makeup sendiri. Nyokap bokap lu enggak shock tuh ngeliat lu begitu? Mak gue nangis, coy. Oh, nangis. Untung mak gue enggak pernah nangis depan gue lo, Dit. Ya enggak depan lu kan. Terus mak gue nangis pada saat gue datang rambut gue begitu, terus gue makeupan terus dia nangis. Terus gue bilang sama mak gue gini. Pokoknya mama kasih waktu 1 tahun. Kalau nggak berhasil ini, gue rubah lagi. Akhirnya berhasil. Lalu nangis 2 kali. Nah, pas udah 1 tahun nggak berhasil. Bukan, berhasil. Itu udah sukses gue. Terus? Terus tiba-tiba gue menyatakan bahwa gue mau ngelepas makeup. Mak lu sedih? Bukan, karena gue botakin rambut gue. Jadi mak gue datang, gue botak. Nah, dulu maksud gue gini, lu botakin, lu nggak usah dulu rambut lu botakin juga kan depannya udah bisa bikin klaster kan? Iya, memang kan bisa gini nih. Tapi masih ada rambutnya. Terus dibotakin. Gua botakin habis, mak gua datang lihat gua botak, nangis lagi. Jadi kalau dulu dibilang, "Aduh, kok kamu ngapain sih begitu macam-macam?" Nah, begitu gua botak, "Aduh, kamu bagus-bagus dibotakin." Jadi emang enggak pernah benar gua sama mak gua. Tapi kalau gua sih jujur ya, gua lebih suka kalau master rambutnya botak. Karena menurut gua ada orang yang kalau rambutnya botak tuh dapat. Malah kalau tau-tau lu ada rambutnya, malah jadi aneh. Tidak semua orang botak bagus. Mana? Anji. Aku enggak ikut-ikut ya. Anji peyang. Emang kalau pala lu bulat? Kalau gua bulat tuh. Kalau gua bulat tuh, ya kan. Mana sih ini aja peyang lu sini mana? Ini peyang ke jalan situ. Dari mana? Ngeliatnya. Masa kok desa? Kalau Anji tuh sininya peyang. Pala gua tuh kalau dibotakin juga bagus loh. Kalau ini nih sekarang kok tato jadi ada nih, dulu enggak ada. Kalau ini mau jujur. Mau jujur. Eyeshadow kan, lu tadi mau ketemu gua lu ambil eyeshadow hitam lu gini-giniin kan. Halal basi lah. Ya. Gua udah tahu. Enggak, mau jujur. Ocet. Gue semir karena udah putih semua. Gua tahu. Penumbuh. Master ini dengerin ya. Dulu jujur, master ini kenapa kalau misalnya di hitam putih, posisi dia itu dia enggak mau begini. Ya, dia maunya begini. Nyerong, supaya mukanya keliat begini. Karena apa? Shading pipinya ini tebal banget. Lu shading ini lu tebal banget. Dulu kan lu ada tembolok. Kan gak punya tebal. Kapan? Sorry. Iya, dulu lu tebal kan? Aduh, gue nih master fashion hair and beauty ulala best of the best number one. Lu kenapa ngetawain gue sih kalau lu juga gitu? Mana gue gak pernah pakai shading-shading sampai sini. Ya karena lu brewokin sampai bawah. Laki. Laki bro, kalau laki nungguin brewok. Kalau laki itu, itu double chin, tumbuhkanlah brewok. Brewok. Cewek nggak bisa. Cewek nggak bisa. Iya, gue tumbuh brewok. Laki banget. Mau makanya ini juga. Makanya cewek gue bilang gini, sayang, pakai brewok, aku suka gitu. Cewek gue, dia suka gitu. Lu punya cewek? Punya dong. Emang lo doang yang punya cewek? Lu nggak pernah keluar cewek lu siapa? Ngapain? Gue tunggu nanti gue kawin. Baru ketahuan nih cewek gue. Gue punya cewek, udah gini. Sayang, aku suka gini, ada gitu. Cewek gue belum kawin. Mana? Cewek lo? Belum dong. Maksudnya kawin gimana sih? Cewek. Lu punya cewek? Iya. Lu liatin deh gitu, gak lu kawin? Iya kan belum nikah deh. Jangan. Tapi dikawin dah? Belum dikawin. Oh bener? Belum. Ini ada gilanya ya. Ya belum lah. Nanti tahun depan gue married insya Allah. Buat apa pajangan? Yang kapan? Ini sekarang buat apa? Sekarang? Iya buat. Enggak, gue mau tanya sama lu. Lu buat apa punya cewek? Lu buat apa nikah? Gue pengen punya anak. What? Lah punya anak bisa. Punya anak gak punya, gak perlu nikah. Gue capek ngasih enak terus ke orang. Gue pengen punya anak. Punya anak bisa adopsi? Nah, gue pengen punya. Biar gue pengen dedek gue ini berfungsi. Gue pengen anak yang keluar dari dedek gue yang udah selama ini dia hanya jago kandang. Dia gak berani keluar. Gue akan membuktikan bahwa dedek ini berhasil. Lalu setelah itu kalau tidak berhasil gimana? Tidak berhasil gimana? Berhasil
Ya. Kalau tidak, lu tuh jangan suka gitu. Kan ada kemungkinan orang satu, ada kemungkinan untuk wah ternyata tidak berhasil gimana dong? Ayo. Ya jangan, jangan suka gitu. Kalau orang kalau misalnya temennya mau bro, segala kalo, sesuatu bro, itu di ini, gua mah ngedoain Van apapun yang lu lakukan dalam hidup lu, gua doain yang terbaik buat lu. Tapi amit-amit tidak berhasil. Ya jangan digituin cerai, dong. Cerai. Jangan. Hey! Orang cerai. Kawin juga belum, udah mikirin cerai. Cerai bisa, gua aja cerai kok. Ya lu kan cerai enjoy. Lu kan enjoy, enjoy life. Sekarang lu kenapa enggak kawin-kawin lagi? Karena lu malas kan? Lu takut cerai lagi kan? Gua enggak takut cerai. Apa? Kasih udah kenapa? Ngalamin cerai. Iya, kenapa lu enggak lu kawin-kawinin? Cewek lu yang sekarang. Menyatukan pola pikir. Supaya bisa klop nikah nanti gitu. Tapi justru yang hebat tuh istri lu yang dulu ya. Terima lu dandan ya. Yang sekarang lu udah baik tuh. Dia udah jalan-jalan gitu. Oke, okay, guys. Aku sih enggak kalau misalnya master aku kalau misalnya posting YouTube enggak pernah. Hey, balik sini. Sini. Gue sih kalau misalnya posting YouTube, gue nggak mau yang terlalu panjang-panjang, Master. Master silakan buka. Apa ini? Ini buka. Itu eyeliner, Master. Gue tahu lo cara pakai ini. Ya. Tunggu dulu, Master nih ada. Ini Master ya kalau misalnya mau makeup tipis-tipis, cintailah karya anak bangsa lah, Master ya. Ini murah itu, ya? Itu murah, harganya friendly price. Ini shading ya. Ini yang gue bawa, yang Master selalu perlu. Oh iya. Ya, ini mana, shading. Oke. Okay. Tunggu dulu, ini bedak. Ah, bukan bedak nih, dong. Ini bedak. Blush. Blush. Gendis. Ya. Ini gua kasih tahu cara make up yang baik dan benar. Oke. Okay. Kalau udah selesai, dia tuh kalau ngaca tuh begitu. Master tuh memang burung sih. Oh, ini ada. Dibuka dulu kampung. Gimana? Ah. Gua tahu. Biasanya kalau sebelum makeup tuh pakai ini dulu, apa namanya? Moisturizer. Iya kan? Nih. Gua bisa. Sekarang aku mau nantang, ini kalau udah selesai ini pakai Hermes. Ini apa? Buat makeup lu awet. Coba buka kacamatanya. Semprot pakai ini. What? Katanya kalau udah makeup. Enggak, gua enggak mau lu bedakan begini, gua enggak mau. Gua cuma lu nanti belajar pakai eyeliner. Merem. Biasa aja meremnya, santai. Lu kalau mau disemprot orang enggak bisa biasa merem. Enggak bisa, santai. Lu harus intinya adalah lo harus percaya sama gue. Ya, ya. Kok sampai belakang sih? Iya kan, kepala muka lu kan. Bilang cuma mata doang tadi. Seger, enak. Seger gak sih? Tadi bilang kosmetik, makasih ya Master. Aku akan menantang Master untuk dandan ala Master Daddy beberapa tahun yang lalu dengan menggunakan eyeliner. Oke, okay, buat abang-abang di sana yang seumuran kita jangan pernah takut untuk pakai eyeliner karena memakai eyeliner ini bisa bikin shit. Oh my god. Lu tau enggak? Apa? Deja vu. Bukan, gua baru ada satu hal. Apa? Gua barusan nyoba ya. Iya. Gua buram. Ternyata lu enggak pakai kontak lens. Ternyata dulu tuh gua belum plus loh. Sekarang lu udah mulai tua? Sekarang gua plus. Oh, lho. Udah tua. Belum ya? Belum, mata masih bagus. Gua plus, lho. Sekarang gak kelihatan. Banyak makan wortel. Gak ada karunya makan wortel. Denny, oke lu. Hai! Ini pegang. Oh iya. Ini gak ada nih. Master, pegang! Iya. Master belum pernah kan ada bikin collab suruh dandan gini, Master? Belum. Gua sih gak ada masalah, karena gua juga pernah... Iya, gua juga gak ada masalah. Kangen lo dia. Dia kangen lo guys. Di saat kita tuh kangen, merindukan masa lalu, hanya seperti ini yang bisa kita lakuin. Mata lo berair benar. Sabar ya Master. Sudah lama banget ini. Kayaknya nih Master comeback deh. Kayaknya gue terakhir kali pakai eyeliner itu pada saat dua tuh show DCTI terakhir pakai nggak sih nggak ya? Yang terakhir 2015. Oh pasti rindu ya kok. Rindu lo. Rindu. Jangan terlalu ke atas, ke bawahin dikit. Udah sini-sini deh gue yang pake nih. Lu emang sengaja mancing-mancing gue kan mau ngedesa-desa. Iya. Eh, Pak lu. Mana kelihatan kamera sih? Kelihatan. Gue mah master fashion hair and beauty ulala. Gue master hair and beauty. Kenapa yang itu lagi? Yang ini dong. Kalau tadi gue kesono kan gue colok buta lu. Atas, gini. Oke. Oke, merem. Oke. Merem, merem bu, merem. Kok di situ sih? Hey, lu jangan banyak protes deh, gue ini master fashion hair and beauty. Sini seneng, cepet dis. Cepet dis. Berantakan gila. Belum diam. Banget. Belum. Lo kalau dulu lo tahu dandan sampai kafin orang, diam.
Pakai bulu mata ya? Enggak. Ini kan ala-ala gue. Ini ala-ala cinci mau ngawinin anak. Cemu di... Gue gak gini dulu, ah! Tuh. Oh iya iya. Iya kan? Cotton bud. Bukan, alis. Mulut cukur alis? Bukan. Bus! Ya! Busa! Tidak! Bizzle alis? Bizzle alis. Ngapain aku bizzle alis? Gue tarifin. Kalau dulu gue mau nanya Dedet, kenapa sih lo yang di alis lo harus ada codetnya? Emang ada codet? Enggak, kenapa harus lo codet? Ini kecelakaan bro, ini enggak, gara-gara lo begitu, asisten gue jadi begitu. Gendis! Sini lo! Gendis! Lihat. Lo gak gue gaji ya? Gendis, lo gak gue gaji ya? Ajar lo, buka kacamata lo. Nah, kacamata bolong lagi. Nih, oh, gara-gara ini. Siapa? Udah sana! Tidak ketutup sama alis, padahal gini. Terluka ya. Luka. Tapi benar enggak sih kata orang ini alis bisa tebal karena implan ya? Ditanam gitu ya alisnya? Alis enggak. Hah? Alis enggak. Jenggot ya? Jenggot enggak. Tuh dia nyaman loh guys. Seneng kan? Emang dandan itu bikin stress release loh. Iya kan? Tapi master kalau dari dulu itu kan yang tukang makeup master perempuan ya? Sendiri gua make up-an. Enggak, suka ada perempuan-perempuan ya, itu. Ya, ya. Itu ala-ala ya. Peong-peong keren banget ya. Iya kan? Kan dijenggotin, ini seneng deh. Nih, cobain shading gue, lo taro di hidung lo dikit. Kasih bedak dulu dong. Bedak aja nempel, murah banget kali ini barang. Hey! Astagfirullahaladzim. Jangan pakai yang terlalu mahal-mahal juga kalau nggak bagus percuma. Ini karya anak bangsa. Penggunaan kosmetik. Pakai lagi, jangan emosi. Mana itu? Apalagi? Shading. Lo kamera bisa dibalik nggak layar? Bagus kan, Master? Bisa gak sih aku jadi makeup artisnya Master Daddy? Makeup artis sih? Iya kan? Lu bisa ngeliat kan lu dulu geli banget? Iya kan? Kenapa? Gak ada serius gue. Iya benar. Dulu. Eh, ini deh. Tisu. Malu jadinya gue. Jangan, udah. Enggak, apa-apa. Udah, gue mau udahan. Enggak. Kalau YouTube gue lu jelek. Enggak, kalau YouTube gue mah gak pernah lama-lama. Udah, kita closing aja. Pokoknya yang jelas, terima kasih banget. Aku udah hadir ke rumahmu. Dan jangan lupa juga untuk nonton podcast ya, namanya. Ya. Podcast aku sama Master. Luar biasa loh dia di podcast. Seneng gak? Seneng banget. Trending gak sih? Trending dong. Kalau misalnya Master nanti trending, ke yang ini trending gak? Enggak kelihatan makeupnya. Enggak. Master, aku jadiin trending dong di YouTube aku. Gimana caranya? Apa? Aku biar bisa di YouTube ngetop. Aku kan di TV udah ngetop. Nah, aku pengen di YouTube juga ngetop. Bukan di YouTube lu udah ratusan ribu yang nonton. Kemarin ke-hack dong YouTube gue. Itu bener enggak sih? Katanya orang Vietnam, orang apa gitu ya, orang Amerika. Artis tuh. Hollywood. Ngapain artis Hollywood nge-hack lu? Gue juga enggak paham. Tapi banyak yang kena, Chandra Liao kena. Terus udah balik tapi. Dah, alhamdulillah. Sekarang berapa dia punya subscriber? Udah 400 mau naik. 400. Okay. 1M bulan depan bisa? Bisa lah. Ini gara-gara ini bisa? Collab dengan orang-orang seperti saya. Bisa? Bisa. Benar. Bisa lah. Sombong amat. Main sama Gilang kan? Gilang. Nah, abis sama Gilang itu. Gilang deh. Gilang berarti. Lu tau dong karakter Gilang sekarang? Iya kan? Tau dong karakter Gilang? Iya. Dia mau ngambil karakter gue. Mau ngambil karakter lu kan? Iya. Zaman gua dulu kan? Iya. Jadi dengan adanya Gilang, mematikan lu punya YouTube. Kayaknya Gilang deh. Oke guys, I love you. Terima kasih banyak ya. Master, thank you ya, Master. Jelek banget ya. Because I have to go. I love you. Bye, Master. Bye. Basah dong.